Roposai. Bahwasannya di dalam pelaksanaan Tari Gemuruh Famire dalam rangka memperingati HUT TNI ke-73, walaupun HUT TNI nanti kami selenggarakan pada tanggal 5 Oktober, namun demikian kita laksanakan Tari Gemuruh Famire ini secara serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memecahkan rekor MURI dengan jumlah peserta sebanyak 300.000 orang dan memberikan penghargaan kepada pencipta lagu dan Tari Gemuruh Famire di Flores, NTT. Ini diselenggarakan di seluruh Indonesia, waktu yang sama, dan seluruh satuan TNI, baik itu Angkatan Darat, Laut, Udara, semuanya melaksanakan. Di samping kami TNI Polri, kami juga melaksanakan beserta komponen masyarakat. Di sini ada para pelajar, kemudian dari ormas-ormas, kita libatkan semua. Sekian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila mana ada kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan kami dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat!